apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat saja di rumah. Kali ini saya mau nge-review Mini M dari Lani. Saya beli udah kira-kira dari Januari kemarin, udah 3 bulan ya. Setelah 3 bulan saya beli, baru saya review. Ini Mini M dari Lani. Serinya itu yang Mini Lionheart. Mini Lionheart dari Lani. Dia saya beli di Tokopedia, di toko musik di Jakarta. Itu hari harganya kalau nggak salah berapa? Di bawah 700 kalau nggak salah. Tapi ini yang seri non stereo ya. Ada yang Mini M-nya dari Lani yang ST stereo, itu agak lebih gede lagi dikit. Nah, untuk harga ampli kamar yang di bawah 700-an itu saya dapat dia warnanya biru ini yang seri Lionheart. Ada 3 seri, dia ada Ironheart, terus ada apa lagi itu saya lupa. Dia warnanya biru, terus dari plastik. Saya nggak sangka ini plastiknya juga apa, kualitinya bagus ya. Ini bisa dilihat dia pakai plastik yang motif kulit jeruk gini. Buat kulit kualitinya bagus, kayak kokoh gitu kan. Agak lebih apa, paten daripada yang punya merek M, yang MS 2 sama MS4. Ini lebih paten lah lagi dikit. Mungkin harganya lebih mahal. Terus kemudian di depan, bagian depannya itu ada logo. Ini bisa kebaca. Kemudian ada apa? Ini paling keren nih. Dia grill cloth. Jadi kayak sound-sound vintage gitu kan. Warnanya kuning biru. Terus ini powernya ada 2, bisa pakai adaptor DC. Oh iya, DC 9 sampai 12 volt. Kemudian bisa pakai baterai. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ragu ya, kalau pakai baterai itu dia ini apa enggak? Maksudnya tahan apa enggak suaranya gitu. Lama apa enggak baterainya? Dia pakai ini ada 6 baterai yang bisa dipakai itu saya sampai kadang 1 minggu kadang 2 minggu. Yang rata-rata pemakaian per hari bisa 1 jam 2 jam lah pemakaian per hari. Juga kadang-kadang saya bawa keluar kalau main ke tempat temen, juga kadang-kadang saya bawa karena ini ringan banget. Dia beratnya kayaknya nggak sampai 1 kilo, 500 gram lah. Terus fiturnya apa aja? Nah, fiturnya itu dia di ini di panel dia ada standar ya, karena Mini M jadi ada volume, kemudian tone, kemudian gain. Jadi nggak ada equalizer gitu, equalizer nggak ada apa, bass mid sama treble nggak ada, tapi langsung cuma semuanya itu di tone, jadi satu kayaknya di tone. Nah, terus ada drive, jadi channel clean sama overdrive, bukan overdrive, drive. Jadi kayak overdrive sih. Terus kemudian dia bisa aux in, aux in itu jadi kalian bisa muter musik atau backing track dari HP masuk ke sini, jadi bisa latihan bareng HP, bisa latihan bareng backing track. Ini buat ampli kamar, dia suaranya kalau buat saya sih bagus, bagusnya keras, dia lumayan keras loh.
plan ini. Kemudian ada untuk bisa masuk headset. Jadi kalau nggak mau tetangga dengar, kalau malam-malam gitu nggak mau tetangga dengar, jadi kalian bisa pakai headset. Terus yang ini yang paling enak, LSI. LSI itu fitur yang bisa dia sebagai apa ya, dia kayak, bukan kayak amplop, jadi dia mirip kayak gitar rig. Mirip kayak gitar rig, jadi bisa nyambung ke iPhone atau Android, terus pakai aplikasi M Simulator. Itu keren banget. Oke, kita cek ya suaranya ya. Sekarang kita cek suaranya. Ini saya deketin M sama kameranya karena pakai kamera HP. Ini biar suaranya kedengeran jelas. Saya pakai gitar chord. Ini semuanya tone, volume sama gain saya taruh di jam 12. Oke, naik pickup. Belum. Ini volume sama tone di gitar full. Saya pakai 2 mingguan lah ya. Saya kira udah mulai habis ya.
suara distorsinya. Saya kasih kembali ke arah jam 12 semuanya, kita pakai distorsi.
Nah, sekarang kita coba ngetes presetnya Van Halen di Tonbridge, lagunya And Talking About Love. Yang intro ya? Smoke on the water ya. Smoke on the water. Word-nya slash yang pas di bagian solo. Untuk apanya LSI di Lani ini, dia kalau pakai Tonbridge cocok lah, bisa niru sampai 80%, ya lebih dikit lah, 80-90% suara aslinya. Coba aja kalian bandingin lagunya itu yang pertama tadi, And Talking About Love nya Van Halen, kemudian Smoke on the Water Deep Purple, kemudian Sweet Shallow Mine Guns N' Roses, kemudian By the Sword di album solonya Slash. Dia semua efek bisa di, yang penting ada presetnya di aplikasinya itu, di Tonbridge. 80-90% mirip. Terus kita sekarang coba fitur aux. Jadi enaknya Lani Mini Amp ini bisa jadi aux. Jadi kita bisa muter musik di ini, di ampli kamar ini langsung.
Coba dari iPhone saya ya. Jadi enaknya kita nyetel gain pun ya, maksudnya gak terlalu gak ikut sama gain dulu. Lumayan keras untuk ukuran segini. Ini dimensinya kayaknya sekitar 20-25 cm gitu panjangnya, terus lebarnya enggak sampai sampai 15 cm-an. Ini lebar, ini tinggi. Jadi 15 cm kurang, kemudian tingginya 15 cm-an. Volumenya nggak sampai, beratnya nggak sampai 1 kilo. Kalian dapat ampli yang bisa satu ada jack headset, bisa aux muter backing track, juga bisa dengan channel terpisah, kemudian bisa LSI disambungin ke HP, bisa buat M-SIM MP simulator, kemudian dengan build quality yang bagus. Terus ini keren, grill cloth plastik tapi bagus, terus fully portable karena baterai, terus pakai baterainya juga powernya tahan lama banget. Ini udah 2 minggu saya pakai, baterainya emang udah mulai berkurang, tapi dia masih bisa berada di level 7,5 sampai 8 volumenya. Kalau di atas itu suaranya kayak tadi, krebuk-krebuk. Terus apa? Bisa juga make ini, make adaptor so, buat di rumah. Ini cocok banget buat di rumah, harganya murah, build quality-nya bagus, fiturnya banyak, suaranya enggak terlalu malu-maluin lah. Enak lah kalau dipakai nongkrong masih bisa.
dia datang sama dus box sudah saya buang. Terus juga bersama dengan waktu datang dapat ini semua. Dia ada kartu garansi. Kemudian ini keren, dapat stiker. Jadi yang suka masang-masang stiker di gitarnya dapat stiker banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 stiker. Terus kemudian juga dapat dia 3-month free kode untuk jadi Ultimate Guitar Pro member. Redeem code. Terus promo code All Access Premium Guitar Pro member. Ini ada kodenya di sini ya, saya sensor, saya juga belum pakai. Itu jadi mau ini tab juga bisa di situ, apa, nyari tab yang premium, bisa jadi bisa pakai dia punya fiturnya di Guitar Pro, langsung play di website kalau nggak salah. Jadi selain di download tab Pro ininya, kalau biasanya kan download kan tabnya GP tab Guitar Pro tab ini, di Ultimate Guitar Pro jadi dia tab Pro fiturnya, bisa pakai itu selama 3 bulan free, sisanya bayar. Overall dia plusnya itu banyak, build quality bagus, keren, compact, simple, ringan. Terus fiturnya banyak, ada headset, bisa muter backing track, bisa apa, nyambung ke aplikasi ampli simulator. Kemudian portable banget, bisa ini versatile, bisa baterai, bisa adaptor. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau dicolok adaptornya, dia baterainya otomatis nggak fungsi, cut off. Kalau dipakai baterainya, apa, kalau dicabut adaptornya makanya langsung ke baterai gitu, langsung cut off. Terus ringan, bisa dibawa kemana-mana. Minusnya itu kalau sudah dia habis baterainya ya suaranya kayak gitu, kerbap. Itu yang pertama. Yang kedua minusnya itu kalau buat manggung jelas nggak bisa ya. Itu bukan minus sih, ini memang ampli kamar gitu. Jadi speakernya cuma berapa, 3 in kalau nggak salah, di sini speakernya cuma 3 in, jadi nggak bisa di kafe pun nggak bisa ini. Cuma ini buat di kamar atau buat nongkrong sama temen ya masih oke lah. Terus tapi kalau suara outdoornya itu sekitar 15 meter udah nggak kedengeran, 10 meter udah masih kedengeran tapi dikit banget. Segitu aja sih kalau dari saya. Overall dia saya kasih nilai 0 sampai 10 untuk mini M, saya kasih nilai 8,5. Murah soalnya, worth it, ngeluarin duit segitu dapatnya yang segini. Ditambah kalau kalian punya iPhone atau Android bisa download aplikasi Tonebridge gratis, di situ presetnya banyak, jadi buat gitaris pemula ini bagus. Jadi kalian cukup HP, tapi kalau di Android dia agak ada delay, jadi nanti di setting aja. Cukup HP, download Tonebridge, punya ini, masukin di soket LSI ke soket apa, headphone HP, headphone-nya HP, bisa langsung main, nggak usah pakai efek. Terus lagunya banyak, tapi kebanyakan lagu luar negeri, lagu Indonesia belum ada. Saya bikin preset itu ada 4 kah, ada lagunya Bumerang sama Edane tapi belum di accept juga, mungkin lagi di preview kali ya. Mungkin karena lagu Indonesia kan jarang ada yang dengar, tapi kalau lagu luar negeri ya rata-rata ada. Kalau dari rock, blues, jazz, balad, rata-rata ada, tapi enggak semuanya ada, kebanyakan ada. Oke, sekian review dari saya. Jadi kalau kalian nyari ampli kamar, salah satunya yang bagus Lenny ini.
Saya nggak disponsori atau di support apapun sama Lenny sama sekali, nggak, itu full saya beli sendiri. Jadi ini bukan promo, tapi hasil review dari pribadi saya. Oke, terima kasih udah nonton, semoga hari kalian menyenangkan. See you. Masih adakah separuh